Halo teman-teman, balik lagi ke gue Simtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya. Kita tes Muller baru teman-teman. Muller peti udah dapet ya. Ini sebelum gue tumbalin Mullernya ke Muller Dream Fest ya, cuman ini aja teman-teman, gue mau ngetes pedal to the metal ini 35% kayak apa sih ya, terus sama siapa namanya Clifford baru ya, skillnya masih kecil, dan kita maksimalin Green Europe, jadi kita masukin Extreme Awakening of European Player plus 17%, jadi 17 tuh tambah berapa tuh, kita hitung sendiri dah ya. Oke, kita cari lawannya teman-teman. Oke teman-teman, ini dapat, ini Red Japan. Oke, gila, Mullernya keren ya gambarnya ya, asli, nggak bohong gua. Gambarnya keren, animasinya juga pasti keren. Berani jamin gua. Oke, dapat lawan orang Jepang ini. Kalau ini sih nggak kabur ya. 99. Pas nih kita tes di God Basa. Aduh, pagi-pagi udah begini. Aneh, belum full power, bos. Tsubasa, Misaki, ini adalah kemenangan dari saya, dari Raijun Pass. Misaki-kun. Asu. Oke, 24.000. Ini kayaknya nyala semua nih. Gila, kayaknya berat ini ya. Tapi kita coba ya. Ore wa tomeru. Hey! Wow, mental gila. Begitu ya, kalau ketepis modelnya berarti begitu. Nggak lengket di tangan dia berarti. Gila, ini baru dilepas ya, karena ini Muller ini memang masalahnya memang energinya dikit. Jadi kalau untuk jadi kiper utama berat teman-teman, jujur aja ya, ini Muller nih bagus jadi super sub, bagus dia jadi super sub, apalagi lagi full power ya, nanti kita lihat full power perubahannya berapa ya. Oke, kita main ke Margus dulu ya. Aduh, oke, ibar wa shi ni chikayoru n janai, hari nezmi dribble da. Chai, shoubu da, natteru ka. Oke, tiga pemain ya. Sikat. Kiri wa ore ni makasete oke.
あくまで最大の弱点を俺はつく。行くぜ。あくまで最大の弱点を俺はつく。行くぜ。satu lagi。あくまで最大の弱点を俺はつく。行くぜ。29.000. Wow. Seger banget. Tingkat dewa, tidak akan kalah. High angle hit. Bisa kah jebol lawan FBS Genzo? Oh, dilepas. Ya ampun, kena tiang. Oke, 19.000 ya. Aduh. 450 direct break shot. Kono iruki segeru ka? Ya, aku jujur aja teman-teman, ini Clifford ini kurang ya. Jujur aja, ini Clifford ini kurang. Ya, dia cuma menang di team skill-nya aja. Ya, buff-nya skill type European plus 5% itu dia maksain kita harus main skill type European. Selain itu kurang. Jadi lebih bagus yang Clifford yang satu lagi ya. Karena dapat buff-nya European juga dapat. Gitu. いくぞ。勝負だ。守るぞ。 Awas dong. Oke. 28.000. Tingkatnya deh, pasti kalah. High angle hit. Gila, ini sih. Nggak ngerti ya, mungkin bisa 30.000 ya teman-teman Margus ini ya. Tapi apalagi yang ditambah buff ya, mungkin nunggu PRDF ya di HA, mungkin nambah lagi Europe, gue juga nggak tahu sih. Oke, kita nggak sempat lihat Muller-nya ya. Dia nggak ada natu. Oke. Jadi harus taruh tengah nih. Kita shoot. Kimeru, katsunda. Minna to tomo ni. Iku ze. Ah!
やってこく。両手首が潰されようと俺は絶対にゴールを守り抜く。ディアうん、よし来い、行くぞ。Oke, dia udah mau full, dia udah full power ya harusnya ya. Ikuzo Takeshi. Hai, Hyuga-san. Hyuga-san. Nah, oke, kita lihat. Yoshi, ikuzo. Kita lihat. Muller. Full buff plus FBS, FBS lagi. Pedal to the metal ya. 35% loh ya. 35%. Ayo sini. Kasih flash raiju shoot lo. Ya, gua tantangin. Sasa, Misaki. Kore ga shōri e no ore kara no raiju pass da. Misaki-kun Aso. Kita lihat perubahan ya teman-teman. 23.000. Kita pencet. Ya ampun, 30.000 cuy. Gila. 5-10 momentum. Kalah dikit sih. Bisa sih gue yakin ini. Putih lawan putih. Salah. Oh, yang ketiga tuh. Ini dia. Nah. Oh, gila. Sadis. Gila Muller ini. Shoubu da, koi. S30. Oke, kita coba shoot deh. Wah, dia blok kampret. Kampret. Ya. Kena nih. Mungkin Clifford ini dicolok Proven S lumayan kali ya. Mungkin ya. Gua juga nggak tahu pasti sih. Akuma de saidai no jakuten o ore wa tsuku. Ikku de. Oke. Ini Green Europe gua kurang di back. Jadi kemarin gak dapet Leon Dick ya. Sial. Leon Dick gak dapet. Setidaknya kalau Leon Dick gak dapet Pierre DF nih di HA dong. Gitu. Nambah ngebuff gitu kan. Nah itu baru asik tuh. Sona. Oke. Shoubu da. Yoshi koi. Ini kasih ke siapa ya? Gue bingung. Gue mau kasih ke Levin sih. Wah kan, gua yang fall. Ini dribble-nya Gote ini bisa bikin fall ya, sial. Yosha. Ya.
Oke, kita masukin atuh. Kita kelarin lah ya biar cepet. Oke, dia ganti Ken. Pas. Sona. Makeru ka? Ikuzo. Aduh. Ah. Oke, kita jebolin dulu. Full power kita tabung di babak kedua. Ore wa makenai yo. Nani? Yes. Ore wa makenai yo. Sonna. Nani? Yes. Pakai nggak ya full powernya? Nah, galau dia. Oh enggak deh katanya. Soaika. Soaika. Wah, Soaika bisa. Luar biasa Soaika. Soaika. Waduh. Lah, kok lemah banget Levin gua. Wah, Levinnya jadi DM. Kampret, kampret. Salah posisi. Aduh. Oke, lu nantangin ya. Oke, yuk sini lu. Kita lihat bisa enggak nih si Hyuga jebolin Muller. Waduh, 10.000. Berarti ada yang gak nyala itu tadi. Oh, karena ini ya. Gue keluarin siapa namanya tuh? Lisman ya. Gila, keren cuy, cuy. Gila. Ditampol dulu tau gak, batunya ditampol baru ketemu tuh bola. Oke, last shoot ini ya. Marbusnya jadi normal lagi ya. 27.000. Yoshi koi. Soaika.
ありがとう。行くか。Oke, jebol juga ya Margus. Gila. Oke teman-teman, segini aja review Muller Peti, Muller Time Attack. Intinya Muller ini sebenarnya cukup bagus teman-teman. Ya apalagi lagi full power ya. Cuman lebih bagus lagi Muller ini jadi super sub, bukan kiper utama. Ya ini bakal gue tumbalin ke Muller DF. Nanti kalau udah ada Time Attack lagi, gue bikin lagi Muller seperti ini teman-teman ya. Oke, segini aja videonya kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.